Teman-teman, sekarang hari Minggu ya, tanggal 21 Juli 2024. Nah, sekarang ini saya masih ada di daerah Trawas ya, di Mojokerto. Dan kali ini saya berkesempatan untuk mendatangi sebuah kafe yang berada di daerah Trawas ya. Dulunya itu namanya Jungle Cafe, teman-teman. Sekarang berubah nama menjadi Panorama Cafe. Jadi seperti apa kondisinya sekarang? Kita langsung ke sana. Teman-teman, jadi di sini ini kalian diwajibkan untuk membeli voucher minimal 20.000 ya. Nanti bisa ditukarkan makanan dan minuman di atas. Jadi kalau pembeliannya lebih dari 20.000, kalian tinggal bayar sesuai dengan kekurangan yang ini yang kalian miliki, dan selisih pembayarannya bisa dibayar dengan uang tunai, teman-teman. Di sini juga ada kolam renangnya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, di sini itu untuk jam operasionalnya, kalau weekday dia bukanya jam 10 ya, dan tutupnya jam 9 itu sudah clear area, teman-teman. Close ordernya jam 8 malam. Dan untuk weekend dia bukanya lebih awal di jam 8 pagi, tutupnya sama ya, close order jam 8 malam, dan juga clear areanya itu jam 9 malam. Viewnya bagus sih, teman-teman. Bisa langsung lihat Gunung Welirang di situ. Dan sekilas saya lihat sepertinya banyak perubahan ya, teman-teman. Setahu saya dulu di sini ini ada tenda plastiknya itu, teman-teman. Jadi kayak apa namanya, kayak gubuk yang dikasih plastik itu. Tapi sekarang sudah nggak ada di sini. Dan juga beberapa apa ya, ada beberapa spot yang hilang, tapi ada beberapa penambahan seperti kolam renang dan lain-lain. Jadi ya plus minus lah, teman-teman. Habis ini aku akan coba order menunya ya. Kita lihat nanti harganya berapa, teman-teman. Ini lokasinya jadi satu dengan Hotel Grand Wish ya. Grand Wish Trawas. Jadi lokasinya kalau kalian tahu Blessing Hills itu masih ke bawah lagi. Jadi penginapan Blessing Hills itu kalian ke bawah lagi sampai ketemu nanti Panorama Cafe. Terus juga di sini ada live musiknya ya, teman-teman. Kalau kalian mau menyumbangkan suara emas kalian ataupun suara sumbang kalian, itu bisa request di sini, teman-teman. Yuk sekarang kita pesan menunya, teman-teman. Itu yang menghadap ke gunung. Giliran, atas nama siapa? Bonbon. Sorry, nambah bisa nggak? Atas nama siapa? Ini Fatma. Pesanannya itu bakmi gorengnya satu ya, sama air mineral dinginnya satu. Sudah. Bisa langsung sini ya? Iya. Oke. Okay.
digoreng satu, steak bonbon. Vouchernya ya? Satu. Bonbon. Iya, menu yang satu. Tambah 5.000. Masih ya. Jadi teman-teman untuk rate makanan harganya itu ya mulai dari 20.000, ada yang 10.000 juga ya untuk snack. Masih bisa dibilang harganya ramah di kantong lah, nggak terlalu mahal ya teman-teman. Dan ini saya dapat view-nya yang langsung menghadap ke Gunung Ulirang. Bagus banget teman-teman. Ya tadi aku pesen ini teman-teman, pesen bakmi goreng sama air mineral nih. Dingin ya, dikasih es batu tadi. Itu totalnya yang aku keluarkan cuma 25.000 teman-teman. Jadi ya bisa dibilang sangat terjangkau lah untuk harganya ya. Dengan pemandangan sebagus ini sih harusnya worth it ini untuk didatangi. Jadi kita ramaikan kembali teman-teman. Panorama Cafe. Nah teman-teman, makanan sudah datang ini. Jadi nanti aku pesan bakmi goreng ya. Dan untuk pelayarannya nggak terlalu lama, saya hitung tadi sekitar 10 menit lah. 10 menit udah datang makanannya. Jadi kita langsung coba bakmi goreng ala Panorama Cafe. Mantap. Lanjut ke request dari Deva. Deva bukan nanti. Deva itu bukan nanti. Mantap teman-teman. Nih bumbunya kerasa banget ya. Mungkin karena tekstur mie-nya ini yang apa? Yang kecil-kecil ya. Jadi mie-nya enggak terlalu tebal. Jadi untuk bumbunya ini terasa banget, teman-teman. Apa dia lagi juga? Mantap. Mungkin karena makan seperti ini ya, terus kemudian ditemani sama pemandangan Gunung Ulirang dan juga terasering sawah, wah mantap banget teman-teman. Cuman ternyata tiba-tiba panasnya datang gini. Saya pikir nanti udaranya mendung ya, ternyata tiba-tiba panasnya nyentrong ke sini teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah, tetap sejuk kok udaranya. Mantap. Nikmat banget. Jadi selain kalian bisa makan diiringi dengan indahnya pemandangan dari Gunung Ulirang, kalian juga diiringi oleh live music teman-teman. Mantap toh. Jadi dengan harga 20.000 ya masih worth it teman-teman. Masih layak untuk dikunjungi. Katanya tempat ini kalau semakin malam view-nya semakin bagus teman-teman. Jadi ada lampu-lampu dari apa kafenya ini yang bikin tempat ini lebih estetik ya. Sebenarnya kalau kalian milih kafe di daerah Trawas itu banyak banget teman-teman. Dan rata-rata view-nya bagus semua ya kalau di Trawas ya. Tergantung kalian mau menunya atau tipe kafenya seperti apa. Mau pilih yang modern ada, atau pilih yang tradisional juga ada. Jadi ya tergantung kebutuhan kalian masing-masing. Kalau misalkan kalian nggak mau nyoba makanan berat atau nggak mau pesen makanan berat ya, kalian bisa pesen snack teman-teman. Di sini ada berbagai macam snack ya, seperti sosis, terus kemudian ya istilahnya kayak frozen-frozenan gitu teman-teman. Makanan-makanan frozen itu harganya mulai dari 10.000 teman-teman. Jadi ya murah lah teman-teman, nggak terlalu mahal. Terus juga ada rujak, ada es krim, ada bakso, macam-macam lah pokoknya. Menunya bervariasi. Ya, suapan terakhir. Mantap. Habis tinggal cabenya doang. Thank you.
Jangan lupa like, komen, subscribe. Jangan lupa juga untuk share videoku ke teman-teman kalian apabila video ini menarik untuk ditonton. Follow IG dan TikTokku di @jejaksibonbon agar kalian tahu tempat mana lagi yang akan aku kunjungi selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Yuk, mari kita nikmati dan jalan ke Indonesia. Bye-bye.